Okey, dengan tempoh akhir slot Universal semakin hampir untuk dimutamatkan, sama ada Azim Fahmi atau Shirin Velaboy yang akan ke Olimpik Paris, kita tampilkan bekas pelari pecut negara dan Olimpian Nazmizan Muhammad. Hai, assalamualaikum. Sihat ke tu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat. Sihat tu nampak tu. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baik, Nazmizan. Bagaimana anda melihat Azim musim ini ya, berdasarkan catatan masa yang dilakukan terbaru di Kazakhstan 10.37. Jauh daripada catatan terbaiknya 10.09. Jadi, apakah ini menunjukkan signal, tanda-tanda yang Azim ni ialah agak bergelut juga nak dapatkan prestasi terbaiknya? Dan apakah perubahan yang perlu dilakukan untuk beliau dan juga jurulatihnya untuk meningkatkan semula prestasi, terutama melalui jurulatihnya di Auburn, iaitu Ken Harden? Bagi saya lah, pendapat saya sebenarnya kalau nak di nak kata dia performa dia terdrop tu, saya rasa tak adalah teruk sangat. Menangkan kalau kita tengok dia ada menyumbang kata untuk pingat emas relay 4x100 dia punya universiti, Auburn University di NCAA Division 1, meraih pingat emas. Dan selepas tu dia kembali ke Malaysia untuk berasi di Terbuka Malaysia yang catatan 10.43, dan selepas tu pergi ke Kazakhstan 10.37. Season best dia 10.24. Jadi saya ambil season best dia lah, 10.24. Saya rasa tak adalah untuk dalam hari meter ni kita, bagi saya dia lebih kurang kalau 10.09 dengan PB dia dan catatan 10.11 yang dia lakukan semasa menangi pingat pingat gasa di Sukan Asia dengan 10.24 tu lebih kurang dalam satu langkah lah. Dan jika Azim Fahmi diberi orang kata beraksi di pentas Olimpik Paris 2024, saya yakin beliau mampu melakukan catatan yang baiklah untuk tahun ini. Okey, kita tak boleh nafikan sekarang ni tekanan diberikan peminat sukan olahraga negara yang mahu melihat Azim ni sebenarnya layak secara merit ke Paris. Dan apabila perkara ini tidak menjadi realiti, tekanan itu dijangka akan bertambah besar dan mungkin akan membebani Azim sekiranya diberikan slot universal nanti. Adakah perkara-perkara seperti ini yang seringkali membantutkan usaha seorang atlet itu untuk diorang keluarkan, pamerkan prestasi terbaiknya, bagi pandangan Nazmizan dan juga mungkin pengalaman you? Mungkin sedikit terganggu, mungkin harapan terlalu tinggi kepada Azim Fahmi mungkin sedikit menyebabkan beliau terganggu dengan prestasi dia sekarang. Dan kemungkinan juga kalau kita tengok balik kepada preparation dia untuk tahun ini, saya rasa yang apa yang saya dimaklumkan kepada bekas jurulatih beliau itu Coach Amir, bahawa selepas Sukan Asia, sekembalinya Azim ke Auburn University, beliau tidak betul-betul proper untuk conditioning. So, di mana dia punya camp dia di olahraga di sana, dia masuk fasa free competition. Mungkin di situ berlaku sedikit gangguan dari segi corak latihan Azim Fahmi lah. Tapi saya rasa mungkin benda itu bukan masalah besar kepada Azim Fahmi dan jurulatih beliau, dan saya rasa mungkin perancangan telah dibuat untuk Azim Fahmi pada 2024 ini. Dan saya sekali lagi saya yakin jika Azim Fahmi diberi peluang untuk beraksi di pentas Olimpik, catatan masa dia saya rasa lagi bagus, sebab pada tahun lalu di mana kita pun gusar juga dengan prestasi Azim Fahmi yang dia berlari sekitar 10.2, tetapi di Sukan Asia boleh meraih pingat gasa dengan catatan 10.11 saat. Okey. Bagaimana pula dengan prestasi terkini yang ditunjukkan oleh atlet favorite Nazmizan, Shirin Velaboy? Of course lah, kalau nak dibandingkan antara Shirin dan juga Azim, Azim lebih banyak tekanan. Kerana ialah orang melihat dia sebagai antara yang bakal layak ke Paris secara merit. Tanpa tekanan buat Shirin, apakah ini menjadi satu faktor dia memberikan prestasi yang lebih baik berbanding dengan Azim? Saya kira pandangan Naz. Untuk Shirin, sebenarnya saya rasa dia memang berada dalam kelas dia sendiri, di mana dia memang dah lama berkelana di USA. Dan memang kita nampak dia punya prestasi dia selepas dia break national record
dan dia terus apa ni pada tahun lepas menangi pingat emas di Sukan Si dan pingat gansa di Sukan Si dia menangi pingat emas, sebab tu tahun lepas Sukan Asia meraih pingat gansa dalam acara 400 meter dan terus dia mengolahkan momentum belia tu break rekod lagi 51.80 dan 51.79. Saya rasa dia di pada usia dia 26 tahun ni adalah kata dia punya momentum dia untuk dia dapat lah sekarang ni. Dia dah nak kemuncak prestasi dia, nak terus nak grow lah. Cuma yalah bagi saya catatan 59.5 saat tu satu catatan yang begitu tinggi juga yang begitu untuk dicapai oleh Sharon. Tapi dengan prestasi Bolia dalam acara 400 meter ni memperhari dua kali rekod kemasan sangat baiklah. Dan di samping itu juga dia boleh memperbarui rekod dalam acara 200 meter juga 23.33 saat. So dua-dua ni satu pencapaian yang saya rasa bagi luar biasa lah di mana beliau mampu untuk dalam tempoh tahun ni dapat break tiga rekod lah kita kira, tiga kali lah rekod. Dan untuk kalau kata peluang untuk Sharon ke Olimpik tu, saya rasa jika beralih kepada acara 100 meter mungkin berkemungkinan kita akan menidakkan hak kepada atlet lain juga 100 meter yang pure 100 meter. Contoh Zaidatul Husnia, dia pun 100 meter. Kenapa bila slot 100 meter kita tidak terbuka kepada semua atlet 100 meter wanita di Malaysia? Satu lagi persoalan yang dilontarkan oleh Nazmizan. Itu nak kita cerita nanti tu. Tapi masa cukup tak apa. Nazmizan, terima kasih. Kita akan bersama dengan anda lagi untuk topik siapa yang dah dipilih nanti.